ini saya mau membuat video review power Umbru, power ampli 5 ampere kecil-kecil buat perumahan masuk lur. Untuk powernya kalau kalian minat bisa order di saya, seperti ini harga lebih kurangnya 1,7 juta dengan trafo 45 WAC ya. Kalau yang di video ini 32 karena ini apa namanya servisan lur. Tapi kalau mesen bisa, dan kalau mesen udah ada proteknya. Oke, kalau ini masih los-losan aja, PSU sama power sama driver final gitu lur. Oke, di video kali ini kita mau cek sound sama cek DCO biasnya ya, seberapa, apakah aman, apakah enggak gitu. Untuk video berikutnya kita mengukur watt power ya. Jadi untuk di part 2 cara mengukur watt power amplifier. Untuk yang pertama ini kita mengukur DCO dan bias saja. Oke, yang pertama kita copot dulu kabel speakernya. Oke, ini powernya modifan terbaru, ada lampunya ya. Untuk kabelnya lumayan rapi lur, cuma ada 1, 2 karena nggak ada protek, nggak ada soft start, jadi nggak ruwet. Terus tak kasih trimpot dulu HPku. Oke, setelah itu kita butuh multimeter tentu saja yang digital. Terus probita multimeternya kita ke CT, CT-nya di sini. Lalu yang plusnya, yang merahnya ini yang buat ngukur-ngukur. Kita cari posisi biar pas. Nah, gini. Ini depannya ditempeli pakai apa? Apa namanya ini? Cutting sticker atau stiker yang motifnya karbon, motif karbon lur. Oke, langsung saja kita tes sebelah kiri untuk DCO-nya. Oke, di sini itu dia DCO-nya 1 milivolt ya, 1,1 MV. Lalu untuk DCO channel kanan dia 000 MV, milivolt. Jadi DCO-nya bagus sekali. Untuk bias finalnya ya, channel kiri dulu, channel A. Bias final 251. Lalu bias final yang plusnya 249 ya. Imbang. Untuk VCC-nya setrumnya ini ada di 44 volt DC. Ini untuk channel kiri ya. Untuk channel kanan kita lihat bias dulu, bias saya belum pas lur. Nah ini 242. Lalu untuk yang plusnya 240 ya, imbang, masih batas imbang lur. Oke, jadi untuk bias DCO imbang dan cocok dan aman sekali. Sekarang kita pasang lagi kabel speakernya. Ini saya pasang buat speaker 18 in 1 sama 10 in ACR Fabulous 2 biji, berarti tes power 5 ampere buat 18 in asli PD185 lho, 3000 watt. Oke, tak pasang dulu. Oke, sudah tak pasang kabel speakernya. Sekarang kita coba, dicoba pakai lagu DJ lur. Ya, DJ-nya kita tes pakai lagu Gejora yang 18 yang kanan. Thank you.
Ini yang channel A atas. Thank you.